Halo viewers, dari The West Indies Resort Nusa Dua Bali, saya Marcus Henry, hadir di depan Anda tentunya dalam program Celebrity Top 10, special episode dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-78 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka. Viewers, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Hal inilah yang dilakukan para musisi tanah air dengan cara merilis ulang lagu-lagu nasional sebagai rasa cinta nasionalisme dan tanah air mereka. Episode kali ini kita akan membahas 10 musisi tanah air yang merilis ulang lagu-lagu nasional. Ada siapa saja? Kita lihat urutan 10-6 berikut ini. Viewers, baik lagi ke Celebrity Top 10 spesial Hari Kemerdekaan. Viewers, dengan merilis ulang lagu-lagu wajib nasional menjadi salah satu bentuk apresiasi para musisi tanah air terhadap perjuangan para pahlawan dan sekaligus juga melestarikan lagu-lagu nasional dari generasi ke generasi. Lanjut, kita lihat ada lagu apa lagi di urutan 5-2. Kita lihat sama-sama. Well viewers, sampailah kita di posisi pertama episode kali ini. Banyak sekali respons positif terhadap dirilis ulangnya lagu-lagu wajib nasional. Dan ternyata lagu-lagu tersebut juga banyak diputar pada saat hari-hari bersejarah, khususnya di Hari Kemerdekaan. Ingin tahu lagu apa di posisi pertama? Namun sebelumnya saya Marcus Henry pamit dulu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa saksikan terus program-program menarik lainnya di OKZone TV. Sampai ketemu lagi, bye-bye.